Halo sahabat ternak, kembali lagi bersama Hadi Binapa Channel. Hari ini kita ikut pemajangan dalam acara kontes kambing PE se-Lampung Tengah. Dan hari ini HWC diberi kesempatan untuk memajang produk-produk dari HWC. Semoga video ini bermanfaat. Seperti apa nanti ini, alhamdulillah produk dari HWC kita bisa tampil dalam acara kontes kambing PE se-Lampung Tengah. Produk HWC kita tampilkan di sini, ada beberapa dari sponsor termasuk HWC sendiri. Atau sana luar biasa, Josh.
Sekarang boleh ngobrol sebentar? Bapak? Oh, Bapak Siri Hadi Winarto. Pak, saya mau nanya Pak, katanya orang tahu koper. Koper itu mesin pencakar rumput. Mesin pencakar rumput. Ini produk sendiri, Pak? Iya, betul. Produk sendiri. Dari daerah? Desa Susuban, Kecamatan Semutyagung. Desa Susuban, Kecamatan Semutyagung. Masih satu kecamatan dengan tempat dari kondasinya. Dan ini adalah alat-alat untuk peternakan. Kalau saya perhatikan ini berbeda-beda, Pak ya. Jadi saya perhatikan dari jauh itu bahkan yang di apa? Yang kata itu berbagai macam apa? Jenis rumput, ada rumput gajahan, ada pohon, ada juga di sana ada satu dari mesin yang berbagai macam. Oh iya, sama ya? Sama. Kalau ini kita dari program Bina Arto Channel sudah mengeluarkan ada beberapa tipe dan juga ini tipe terbaru. Dari sini kita mengeluarkan tipe terbaru burung pipit. Ini dari sini burung pipit. Pemasukan dari atas dan untuk tidak seharusnya tidak kita stel sendiri. Itu bisa ada stel. Bisa di stel. Untuk tipe pipit ini kita bantu dengan harga 3.500.000. Tinggal sudah setengah, tinggal bawa pulang. Sudah mesin siap? Siap, oli sudah ada. Oli sudah ada. Tinggal petalit. Terus kemudian, berapa? 3.500.000. 3.500.000. Iya. Ini nih, Pak. Iya. Ini sama, Pak ya? Sama. Oh. Kita. Yang besar, ya. Terus kemudian ini tipe dekik unggulan dari produk kita Adi Winarto Channel KWC. Harganya kita bentuk 6.500.000, kita memberi sedikit lebih cepat lagi menggunakan tanda dulu poli dobel ya, tanpa menggunakan diesel kita pun bisa mengimbangi dengan diesel. Di YouTube sudah terlihat satu mobil kita 18 menit itu satu. Untuk produk unggulan satu mobil kita 18 menit daun singkong serta batang ya, ya. Iya betul. Terus kemudian kita lebih ke bawah lagi, ini kita turunkan tipe M400. Beda Pak ini ya? Beda. Bedanya Pak? Ah, perbedaan antara yang begini dengan yang ini. Kalau yang begini, karena misalnya 25 cm, yang ini kita 20 cm. Karena kita menyiapkan untuk anak-anak peternak yang telah standar ke bawah. Terus kemudian di bawah ini ada tipe yang 300 lagi. Lebih bawahnya harganya ya betul. Dan ini baru terbaru kita keluarkan M100 dengan harga 3.500.000 menggunakan roll lebih aman buat pengguna. Jadi jari insya Allah aman ketika kita memasukkan langsung ditarik sama roll kemudian pisau penyakitnya mengadakan penggunaan langsung sama roll bisa dibuka Pak ini? Boleh bisa? Bisa. Nah ini mata pisau Pak? Ini roll penarik. Roll penarik ini pisau. Dan oh pisaunya ini. Iya betul. Dan ini oh jadi pisaunya ini tidak bergerak ya? Tidak. Jadi sebenarnya pisaunya yang bergerak biasanya. Iya. Nah, kemudian di sini roll penarik ini kita desain kalau memasukkan agak banyak dikit ya, bisa naik. Oh. Seperti itu. Oh, ya. Jadi dia ya, elastis fleksibelnya iya, ada. Iya, betul. Spring ini ya. Iya, betul. Ini buat tipe ini sama. Kalau ini harga berapa Pak? Ini harga 3.500.000. Sama dengan yang itu Pak ya? Tinggal konsumen, ya tinggal konsumen mau tipe yang itu apa yang ini. Untuk kecepatan, ini lebih cepat. Lebih cepat. Dengan harga yang sama lebih cepat. Iya betul. Terus kemampuan untuk jenis apa rumput atau tanaman keras selain apa? Daun singkong. Oh, daun. Selain daun singkong, batang singkong. Rumput obrok, pakcong, terus kejahat, sejenisnya itu lah Pak. Iya, betul. Sampai batang-batangnya itu yang iya. Nah, kemudian kita menggunakan mesin dobel ini apa? Ketika kita juga menggunakan mesin dobel, batang yang keras itu dibuang. Cuma ketika kita menggunakan dobel, batang kita masukkan akan seperti itu dan habis untuk tenang. Oke, demikian dari penjelasan dari beliau Bapak Hadi Winarto,
selaku pemilik Hadi Hinarto Channel yang memproduksi berbagai macam bentuk chopper. Chopper yaitu alat peternakan yang membantu para peternak untuk mencacah pakan. Dan kalau kita dengar penjelasan tadi, ini harganya cukup ekologis, dari kisaran 3 juta setengah sampai ke 6 jutaan Pak ya. Ini berbagai tipe dan berbagai kecepatan. Bahkan ada yang desain bagaimana supaya user pemakai itu aman. Karena beberapa pengalaman di lapangan, saya pernah mengetahui teman-teman itu. Nggak tahu kok desainnya seperti apa. Tapi dari ekstrim. Ya, entah itu karena dia bangun atau karena memang mesinnya yang kurang begitu, apa ya? Kurang baik lah desainnya. Yang jelas, sekali lagi, dari Pak Hadi Hinarto Channel ikut berpartisipasi untuk memeriahkan acara konten kami Peranakan Ketawa yang kita laksanakan di desa Cobong balik ini. Nah, enggak ini lepas ya no, campur. Dari manapun juga yang nanti membutuhkan alat lagi silahkan menghubungi beliau langsung atau nanti bisa datang ke stand yang telah disediakan. Oke, terima kasih Pak. Udah 3,5. Yang ini 3,5 juga. Oh, ini tadi teman-teman, kita sudah testimoni untuk chopper produk dari Hadi Hinarto Channel. Luar biasa, mantap. Salam sukses buat kalangan peternak di seluruh Indonesia.